Setuju, kurikulum merdeka kita masuk pada halaman 13 yaitu bab 1 ya. Kita masuk bab 1 tentang diri saya, tentang saya ini dia. Bisakah kamu menyampaikan tentang dirimu sendiri? Nah, ini dia ya. Kemudian kita masuk pada halaman berikutnya, tujuan pembelajaran. Nah, setelah menyelesaikan bab 1 ini, kamu seharusnya bisa untuk titik dua. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri kamu sendiri dan orang lain. Kemudian membicarakan tentang hobi. Nomor tiga itu menggambarkan fisik seseorang dan kebiasaan-kebiasaan orang. Dan yang keempat menggambarkan atau menjelaskan aktivitas mereka sehari-hari. Nah, ini dia Chapter 1, bab 1 tentang diri saya yang terdiri dari 3 unit. Unit pertama yaitu galang dari Kalimantan. Apa isinya? Yang pertama memperkenalkan diri sendiri, yang kedua menyapa dan mengucapkan sampai jumpa. Unit kedua, saya menyukai memancing. Terdiri dari memperkenalkan orang lain dan menggambarkan hobi-hobi. Hobi siapa? Hobi kita dan hobi orang lain. Kemudian yang masuk pada unit ketiga, galang dan teman-temannya. Menggambarkan seseorang dan menggambarkan aktivitas sehari-hari. Nah, itu isi dari chapter 1 ini yang terdiri dari 3 unit. Kita masuk pada unit pertama, yaitu galang dari Kalimantan. Sesi pertama yaitu sampaikan apa yang kamu ketahui. Apa petunjuknya? Tulislah apa yang biasanya kamu sampaikan ketika memperkenalkan diri kamu sendiri dalam lembar kerja satu-satu. Kotak pertama telah diselesaikan untuk kamu ya. Jadi apa-apa saja isinya di sini. Yang pertama tentu saja nama yang kamu perkenalkan pada orang ya. Yang kedua adalah hobi, ya. Hobi. Mungkin yang ketiga itu adalah umur berapa. Yang keempat, kemudian ada asal, ya. Asal dari mana, origin, ya. Kemudian ada alamat, address. Kemudian ada apa lagi? Jumlah keluarga atau jumlah saudara, number of siblings. Ya, dan kemudian ada juga nama sudah ya. Bawah ini juga ada nih. Ya, address, hobi, sibling, school, sekolahnya. Ya, sekolahnya di mana? Biasanya itu atau pekerjaan. School atau occupation ya. Bagi kamu masih sekolah, bisa sekolah saja. Kalau bagi yang sudah kerja, biasanya bisa occupation. Nah, atau pekerjaan ya. Nah, demikianlah untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan juga tekan tombol gabung di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.